Tuhan telah memberikan anugerah yang sangat luar biasa, yaitu sepasang mata untuk kita bisa melihat, sepasang telinga untuk kita bisa mendengar, dan juga tentunya sepasang tangan untuk kita bisa memegang. Tetapi mengapa Tuhan hanya memberikan kita sekeping hati? Karena Tuhan telah memberikan sekeping hati lainnya untuk kita bisa mencarinya. Ya, itulah yang namanya cinta. Cinta yang membawa sebuah anugerah yang sangat luar biasa, yaitu sebuah pernikahan. Saya Alvin Condro, sampai jumpa di hari spesial Anda. A marriage is not perfect. It's not a fairy tale or a storybook. And it doesn't always come easy. But above all, I believe that marriage is realizing that every minute, every second that is spent together is worth it. Because you did it together. Are you with me? Anna. Pernikahan pasti adalah sebuah momen yang selalu ditunggu-tunggu oleh setiap pasangan. Sebuah seremoni spesial yang menyatukan dua orang menjadi satu untuk seumur hidup mereka. Saya sebagai Master of Ceremony akan memastikan pernikahan Anda menjadi momen yang sangat spesial, unforgettable, dan pastinya once in a lifetime. Saya Kevin, see you on your wedding day. But I see the things that you can't contain, and what it does to you. Pernikahan bukanlah akhir dari pencarian cinta, melainkan awal dari sebuah perjalanan yang luar biasa. Saya Dara Warga Negara, sampai bertemu di hari bahagia Anda. True love is not about finding the perfect one. It's about accepting your partner perfectly. My name is Evelyn Ong, and I'm ready to witness your happiness. Tell me. 更重要的是，在观众前诚恳地表达出你们俩的幸福和快乐。我，安娜。